Halo teman-teman, kembali lagi di Aji Games, buat gaming channel Ultra Wide pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, kayaknya kita akan bermain game Kode Crush Cewek. Ya, ini game sebenarnya udah agak lama, cuman aku baru pertama kali main ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu apakah game ini benar-benar bisa menggambarkan tentang cewek ya, kode crush dia. Karena ya kalau cowok tuh biasanya kan dibilangin nggak peka. Itu kata-kata keramat banget ya. Kalau cowok sudah dengar kata-kata itu, waduh udahlah ya, lebih baik nyerah ya, kibarkan bendera putih. Oke, langsung saja kita mainkan. Nice. YXGQ apa tuh? Oh, ini agak hujan juga nih. Pencet untuk lanjut. Oke. Nah, jadi ini kayak ngeline ya. Oh, ini ada iklannya atau enggak? Ah, yang iya sayangku. Besok aku ada kerja kelompok. Oke. Boleh enggak? Boleh. Emang kenapa? Kerja kelompok bareng Andri. Kode. Oke. Boleh ya? Waduh. Andri ini siapa ya? Mungkin temen cowoknya yang mungkin bisa jadi selingkuh ya. Berdua aja. Udah, ya udah enggak apa-apa. Aku enggak suka ah. Sebenarnya ini kode cewek ya. Kalau misalnya dia tuh nggak mau kalau kita tuh, nggak mau kalau kita tuh nggak cemburu lah, stop kayak gitu ya. Oke, aku nggak suka ah, kayak gitu ya. Berdua aja. Coba tanya dulu berdua aja ya. Berdua aja. Dia agak bingung. Emang penting berdua atau rame-rame? Wow. Aku cuma pengen tahu aja. Oke. Aku nggak suka kamu bareng dia. Ya udah terserah aja. Wah, jangan. Ya kode A, oke A. Aku nggak suka kamu bareng dia. Cemburu ya ceritanya ya. Loh, kenapa? Padahal ini seneng ya. Icon ini aku tahu banget ya. Padahal dia seneng nih cewek pasti ya. Oh, jadi cemburu lah. Seneng kan? Oke, ini mudah. Enggak cemburu. Bodoh ah. Ini agak sulit ini. Bodoh ah, kalau bodoh ah kayaknya agak cuek ya. Yang ini aja. Enggak cemburu. Ih, lucu banget sih kamu. Lambang icon kiss ya. Ya kan aku juga. Ya kan aku juga pengen ya. Cowok aku tuh cemburu juga. Lihat dong, ya, peka banget aku nih ya. Nah, terus kalau tahu aku cemburu, kamu mikir dong, wow. Lah, terus mau kamu, wah ini cowok ini. Waduh, parah ini. Aku nggak kerja kelompok. Waduh. Aku tuh sayang sama kamu, ya udah kerja kelompok aja, bodoh ah. Kalau dia sudah mulai marah, kita harus to the point ya. Aku tuh sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu, yeah. Kalau sayang, aku harusnya dibolehin. Oh, kode juga itu. Supaya tugas aku selesai. Tugas cewek selesai, hubungan mereka juga. Aduh, parah ini. Tugas cewek selesai, hubungan mereka juga selesai. Aduh. Apa ini? Oh, TikTok. Iklan, teman-teman, iklan ya. Oke, ulangin ya. Oh, berarti harus ngulang ya. Kita harus ngomong. Oh, beda lagi teman-teman. Aku pikir sama. Ini tentang hubungan kita. Wow, ada apa? Kayaknya kita udah nggak bisa lebih lama lagi. Waduh. Lah. Maksudnya? Nggak bisa lebih lama ngapain? Kamu mau putus? Oh, jangan ya. Ini mungkin dia kode aja ya. Maksudnya? Kita udah pernah bicara ini sih, waduh, tapi kamu nggak pernah kasih keputusan. Wow, kamu tahu kan kita beda agama, buset dah. Aduh, ini serem banget ini. Oh, tentang itu lagi, lalu, ya aku tahu. Berarti dia butuh kejelasan teman-teman ya. Lalu, ya aku tahu. Kalau udah tahu kok. Masih nggak mau tahu ya. Oke,
Oke, okay. Oh, tentang ini lagi. Please, kamu ini, aku serius. Oh, ya. Yeah. Papa suruh aku jauhin kamu. Papa. Aduh, ini kata-katanya mirip banget ya. Kan kita jalan bareng enggak ketahuan papa. Ya udah, tenang aja. Yang aja. Kita jalan bareng enggak ketahuan papa. Bukan masalah itu. Kamu harus ambil keputusan. Oke. Okay. Wah, ini berat teman-temannya antara agama sama pasangan. Waduh. Maaf ya, aku belum bisa kasih keputusan. Ya udah, kamu masuk agamaku ya. Aku enggak mungkin ubah agama sih. Oke, kayaknya ajakan aja ya. Ya udah, kamu masuk agamaku ya. Gak mungkin dong sayang, diusir aku ntar dari rumah. Nah, aku juga. Kamu kok nggak ngasih solusi sih? Aku udah bosan sama pertanyaan-pertanyaan. Mau nikah pakai cara apa? Nanti anaknya agama apa? Panjang banget. Jadi siapa yang mau pindah agama? Eneng. Oh, Eneng ya, orang Sunda ya. Peluk. Sekarang kita jalanin dulu aja ya. Peluk aja ya. Oke. Okay. Cium kening. Pasti ada jalan keluarnya kok. Iya ya, kita pasti bisa ya sayang. Bukan, mereka diteruskan. Oke, okay, lanjut ya. Lanjut. Oke, okay, lanjut. Nyawa 2, peka 4, duit 4. Aduh, tuh enggak tahu gunanya apa. Rin, aku boleh ngomong sesuatu enggak? Ngomong apa, Dit? Gini. Aduh, kita kan udah lama jalan bareng. Aku sesama kamu, kita pacaran yuk. Aku sebetulnya udah lama mau ngomong. Ini aja. Ya. Iya, apa Adit? Hehehe, ketahuan ya. Siapa yang namanya Adit? Jomblo pasti. Kamu mau gak jadi pacarku? Aku pengen kita ke hubungan yang lebih lagi. Ini aja dulu ya. Emang hubungan kayak gimana? Udah mulai seneng biasanya kalau cewek itu memang suka ya. Oke, okay. Aku udah nyaman sama kita yang sekarang. Wow. Aku boleh gak jadi cowok kamu? Kamu mau jadi cowok? Aku mau jadi cowok kamu, ini sama intinya. Kalau ini pertanyaan, ini pernyataan. Berarti langsung pernyataan ya, karena dia tadi udah menyatakan nyaman. Oke. Okay. Adit, kamu tuh anak baik-baik. Nggak bandel, pinter. Kamu tuh terlalu baik. Aduh. Kamu tuh terlalu baik buat aku. Jeng jeng jeng. Aduh, ini kata-kata pamungkas banget teman-teman ya. Punya pengalaman buruk dengan kata-kata ini ya. Aduh. Oke. Okay. Ya udah, aku akan jadi bandel. Itu artinya aku orang yang pas. Ini ya. Itu artinya aku orang pas. Kamu bisa dapat yang lebih baik dari aku. Alamak. Oke, okay. Tapi aku nggak mau orang lain. Tapi aku mau kamu. Oh. Tapi aku nggak mau orang lain. Tapi aku mau kamu. Tapi aku nggak mau orang lain. Ini aja. Dari pertama kita ketemu, aku udah nyaman sama kamu. Oh my god. Aku mau jadi cowok kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Nah, ini baru kita bertanya, teman-teman. Karena dia udah ya. Oke. Okay. Ya, aku mau, Dit. Asik, 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 asik. Olive you. Ah, apa nih? Olive you, Deepai. Oke, okay, mereka pacaran sampai merit. Oh. Peka lu, 9 ya. Oke, okay, lanjut. Ternyata aku peka ya. Nggak tahu ya, tapi coba teman-teman yang cewek komen apakah aku benar-benar peka atau enggak. Ayang, kamu lagi apa? Lagi tiduran aja. Kamu lagi makan. Hehe. Oke, juga. Kok kamu balasnya lama sih? Aduh, ini parah banget kalau udah cewek nanya kayak gini. Oh ya, aku lagi nyari topik. Oh ya, maaf. Topik ya, jujur aja lah ya.
Yang benar. Kamu lagi ngapain sih? Waduh, lagi baca pacar lain today yang titik-titik dibilang lagi tidak aja, lagi cetan aja sama kamu. Wah, ini. Oke, okay, saya aja lah. Bokis? Apa tuh bokis? Aku nggak tahu. Kamu pasti lagi chat cewek lain. Waduh, coba SSWA kamu. Bisa juga kayak gitu ya, matilah gue. Oh, ternyata memang ya, si Adit ya. Dikirim lah tuh SS. Loh, itu siapa Silvi? Aduh, dibacok lah ini gue. Itu mantan aku yang titik-titik. Oh, yang sayang ini. Itu chat udah lama kan? Itu sepupu aku yang... Aduh, ini susah nih. Ini susah banget ini. Kalau udah ketahuan basah kayak gini, yang paling aman kayaknya sepupu lah ya. Itu di chat terakhirnya kamu nanya dia udah makan belum. Kamu peduli sepupu kamu. Udah makan apa belum? Dia waktu itu main ke rumah. Iya, itu mantanku. Dia waktu itu lagi sakit. Nah, jujur aja. Itu chat udah 5 bulan lalu. Oh, bagus. Bohong ya. Berat temennya. Mau jujur salah ya, mau bohong salah. Ini yang dialami seorang pria temennya. Biar aku jelasin dulu, aku udah gak peduli sama dia. Apa ya? Oke, ini aja. Aku udah gak peduli sama dia. Aku pedulinya sama kamu. Terus kenapa chatnya kamu? Aduh, gak dihapus. Oh my god. Bener ya, kalau chat lebih apa, teliti ya. Ya, aku aja udah lupa yang iya nih aku hapus. Ah, jangan aja. Kalau kamu sayang sama aku dan bukan yang lain, kamu harusnya udah hapus. Buset. Tanpa disuruh. Oh, WA si cowok di blok. Aduh, sedih banget di blok. Oke, ulangin. Pekalo, oke, pekata tinggi 11. Aku mau jadi cowok yang peka, teman-teman ya. Kalau nggak peka, bisa Jonas seumur hidup ini. Lagi belanja, lihat deh tasnya lagi diskon. Aduh, ini kode keras banget. Diskon Natalan ya. Oh, aku nggak suka tasnya. Mau lihat tasnya? Ya, anggap aja kita orang berduit ya. Mau? Oke, lihat tas. Aku nggak suka tasnya. Nggak ada yang lebih murah. Aduh, aku nggak suka tasnya. Oke, yang A aja ya. Walaupun sebenarnya kemahalan ya. Inilah teman-teman ya, kalau cowok itu ya sebenarnya. Ya, aku suka. Aduh, yang mahal ini pasti ya. Yang pakai kan aku. Nggak usah beli-beli tas lah. Ya, yang bayar aku. Aduh, ini kalau cewek kondisinya kayak gini, nggak usah beli-beli tas lah. Iya, yang bayar aku. Kalau ini terlalu jujur ya, yang A aja. Kalau aku sih pilih yang A. Koret banget tuh. Apa tuh koret? Si cewek beli tas sendiri, terus putus. Nasib. Aduh, teman-teman. Semakin tersiksa dengan... Oke, nyawa 0, teman-teman. Dan... peka tertinggi lu 11. Oke, okay, udahan. Iya, udahan ya. Dan oke, okay, teman-teman, kalau cewek mentu. Oke. Okay. Cerita kronologinya. Oke, okay, enggak ada lagi ya. Oke, okay, teman-teman, untuk game kode keras cewek sampai di sini dulu. Ternyata peka tertinggi aku dapat 11 ya. Aku enggak tahu apa kesalahan diriku. Next, kalau misalnya memang teman-teman aku suka main game ini, aku akan coba upload ya. Tapi kalau saya teman-teman nggak suka, ya aku nggak upload lagi lah ya. Ini iseng-iseng aja karena aku kayaknya gamenya seru banget ya. Untuk ya memperbaiki skill kita terhadap kode keras cewek ya. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman ya butuh ya yang namanya kode keras cewek. Dan yang ingin kenal dekat dengan Aji Games, spot saya pribadi, boleh follow Instagram aku di sini.
Oke teman-teman, sampai jumpa di game aneh berikutnya. Bye-bye.